bird on a tree. I'm just sitting here. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Brigade Channel. Pada malam ni kita akan masak tulah rusuk babi hutan ya. Ini rusuk babi hutan. Tengok teman. Okey, kita akan potong kecil-kecil babi hutan, kita akan masak dia. Masak terjunlah. Saya kita dayak ya. Ini bahan dia. Daun salam, halia, serai dan campur dengan terung dayak ya. Kita akan potong dulu kecil-kecil dulu ni. Lepas tu baru kita masak dia ya. Ini ya, terus buat apa? Okey, kita mula masak lah ya. Kita akan goreng kosong dulu lah babi ini ya. Kita akan buat goreng sup sikit. Kita goreng dulu. Lepas tu goreng kita masukkan. Lain bahan nanti. Goreng kosong dah. Biar dia keluarkan minyak sendiri nanti ya. Kita tunggu guys. Okey, sementara kita menunggu air dia kering dan mengeluarkan minyak sendiri, kita ini kita menyediakan beberapa bahan ya. Bahan ini kita akan campur terung ni. Potong terung ni. Kita hiris halia ni. Hiris besar-besar macam ni. Ketuk serai ni. Ketuk serai ni. Tengok ni. Dia dah keluarkan minyak sendiri ni. Dia dah keluar minyak sendiri ni ya. Kita goreng-goreng macam ni. Lepas tu pada api kita angkat ya. Lepas tu kita kurangkan minyak tu. Okey, kita dah kurangkan minyak. Masuk balik babi ni. Kita masukkan air ya. Goreng sup nama dia. Ya, teman. Membetan tak. Barulah kita masukkan bahan yang kita dah hiris tadi ni. Ini daun salam. Kita kena koyak-koyak dulu. Biar wangi dia keluar. Masukkan terung. Masukkan halia. Halia dia bagus untuk buang angin. Masukkan serai. Kau. Tunggu dia mendidih. Baru kita masukkan bahan perasanya. Ini dia babi tadi. Terung kita pun dah separuh masak ni. Kita masukkan bahan perasa dia. Ini kita pakai secukup rasa. 1, 2, 3, 4 ya. Garam 1, 2, 5 ya. Aji miciang 1 saja. Jangan banyak. Jauh dulu. Lepas tu kita merasakan kuahnya saja. Kita besuk saja ya. Begini yo. Mantap. Okey, tunggu masa dalam masa 15 minit macam tu masak ni ya. Tunggu dia punya daging tu lembut sikit. Ha, dah masak dah. Kita punya babi masak goreng sup ni.
Pada kopi. Kita suruh selang merasa ini. Selang baru sampai dengan merasa Perancis. Bagi dia lemak sikit lah. Angkat lu. Nampak? Masa ke tak? Oh ya, ya. Ini sarang lang memang tak ada kerja lain ya. Merasa kita merasa aje. Oh, lebih goreng sup. Oh, komik. Lebih kampung. Ini nak gop kan? Lebih kampung. Lebih kampung. Goreng sup. Campur terowong asam. Tosok rumah panjai kita tu. Saya rumah panjai aja lah. Lawak rumah panjai guys. Memang buat lagi penyamai. Memang mantap. Lagi-lagi babi hutan. Lagi-lagi isi dengan tulang memang manis. Babi ini masak cara-cara macam mana pun dia memang sedap. Okeylah kita jumpa lepas makan tu. Di sini. Okey. Ayah bidik masak memang terbaik. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu untuk memberkati makanan kita pada malam ini. Kita jumpa ibu bidik untuk baca doa. Silakan. Sebelum lepas dia, sebelum lepas. Cerok alu lu. Kalau orang ni kapan ni? Nyai ikan tengah hari tadi. Tujuan jalan tengah hari. Kaitunya. Oh, mana ni? Tengah hari saya. Mana, mana panen? Babi gayo, lupa babi. Ini kau sekarang aja kalau dia. Kayak silo ah. Makan. Ya, saya cuma gitu. Ramai baru asik ni berdasik. Lawak tai dah, cabut tahuang tu. Babi cabut tahuang. Nama tentai. Makan nama lu. Makan Malaysia ya? Ke mayo gay. Ini gendong. Oh. Kayak. Ikan ni nyamai ikan ni ke sambal ni. Ikan jemu dua. Ikan nama ni? Jemu dua. Tarik. Siapa yang tersebut terbaik? Ini ada betri. Kelebur. Dia pun jasin. Benar ke mana orang buka. Makan. Siap pun kita. Makan ni babi. Makan babi. Nak lewat seralangnya. Seralang memang kuat makan guys. Buat kerja apa makai? Mana baik? Oh. When I was there, your father tell you broken the kaki kemeja. Bisa ada korang putar eh? Hah? Korang ni nak? Ya ka? Baru nak korang tu. Nee, nak kau ni? Nggak ada live tu. Nggak ke pizza? Jurang kau tak baik, kuih lah. Okay, dah. Bye-bye. Jangan lupa like, comment and subscribe Ayah Bidik channel. Bye-bye. Love you all. Bye.